أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا واتقوا الله إن الله خبير بما ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم Majelis Taklim Al-Ikhlas sehat sama Ibu Erlawati Inti. Majelis Taklim Silaturahim delapan, kami siap beraksi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu para pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita bertemu kembali dalam acara Damai Indonesiaku untuk membangun Kota Medan yang diselenggarakan atau dilaksanakan di Masjid Jami Jalan Karya Kecamatan Medan Barat. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah hadir bersama kita dua narasumber kita, yaitu Al-Ustaz Haji Rajuddin Sagala, Sarjana Pendidikan Islam, selaku Wakil Ketua DPRD Kota Medan sekaligus ulama Kota Medan. Assalamualaikum Ustaz. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Kemudian narasumber kedua kita pada pagi hari ini adalah Ibunda Apoteker Ernawati Ginting, SSI, MSI. Beliau adalah seorang dosen sekaligus analis keluarga sehat dan sejahtera. Assalamualaikum Bunda, apa kabar, sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Apoteker Ernawati Ginting, SSI, MSI. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wal-Qur'ana. Sebaik-baik kamu adalah yang mengajarkan, yang belajar Quran dan mengajarkannya. Tadi qori'ah kita membacakan ayat Quran, dikatakan la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aita khasi'an min khasyatillah. Wa tilkal amsalu natribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Hari ini ibu-ibu semua kita belajar mengajarkan saling mengingat kembali dalam suasana, insya Allah dalam suasana yang kita akan mengingatkan di dalam Al-Quran sebagaimana dibacakan oleh Qori tadi. Bagaimana kita untuk saling belajar dan mengajarkan Al-Quran agar menjadi generasi yang al-faizun, yang menang. Dan itu harus kita mulai dari kita sendiri. Di dalam riwayatnya Rasulullah SAW dalam mengajarkan Al-Quran atau ilmu kepada anaknya, yang pertama adalah Al-Qudwatul Hasanah, memberikan kudwah, contoh teladan yang baik. Jika kita seorang tua ingin agar anak kita menjadi anak yang cinta kepada Quran, senang dengan membaca Al-Quran, maka yang paling pertama adalah kita memberikan contoh kepada anak-anak kita. Yang kedua, setelah memberikan kudwah kepada anak-anak kita adalah bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak. Adalah hal yang terbaik ketika orang tua yang pertama kali mengajarkan kepada anaknya sehingga anak itu mulai bisa membaca Al-Quran adalah dari tangan orang tuanya sendiri. Setelah kita mengajarkan Al-Quran, tentunya kita agar mendampingi anak-anak itu agar dia senantiasa membaca Al-Quran. Yang keempat, agar kita memberikan suatu pendampingan yang sangat sangat luar biasa kepada anak-anak kita. Jika mereka salah, maka kita ingatkan. Orang tua bukan hanya mengingatkan tentang harta atau kecukupan di duniawi, tetapi cobalah untuk diberikan kecukupan di dalam juga akidahnya. Insya Allah kalau kita semua sudah menjadi Al-Quran ini membumi, insya Allah akan mudah semua apa yang terjadi, karena memang walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bahwa semua ada yang dibumi adalah di tangan Allah. Jika Allah sudah berkehendak, maka akan mudah untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده Syukur Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini Allah pertemukan kita di rumahnya ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi yang mulia ini salah satu penyebab nanti Allah tetap pertemukan kita semua sampai di syurga. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar ibu-ibu semua? Sehat ibu? Alhamdulillah. Saya lihat wajah ibu begitu ceria hari ini. Saya ketika berhadapan dengan ibu-ibu, saya anggap saya sedang berhadapan dengan emak saya. Karena saya sedang berhadapan dengan emak saya, tentu saya ingin selalu bahagia di hadapan orang tua saya. Apalagi tema yang kita angkat hari ini, orang-orang yang disayangi dan dicintai Allah. Bagaimana caranya supaya Allah selalu sayang dan cinta pada kita? Sayang makhluk bunda itu ada batasnya. Selagi kita hidup, kalaupun kita sudah wafat, mereka mungkin kirim doa sekali-sekali. Tapi kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, ketika hamba punya persoalan, Allah langsung kasih solusi. Lihat kata Allah, ayat ini mungkin sudah tak asing bagi kita lagi. Dikenal dengan ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja di antara hamba-Ku yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar terhadap semua persoalannya. Bunda Salehah yang kami hormati, para pemirsa TV One yang kami cintai dan kami sayangi, kalau kita ingin selalu disayang dan dicintai Allah, bagaimana caranya? Satu di antaranya adalah perbanyak doa. Apa kata Rasul? Seorang hamba akan melenggang ke surga tidak semata-mata kena banyaknya amalnya. Apa sebab seorang hamba itu akan mulus ke surganya Allah? Allah mencintai dan menyayanginya karena Allah sudah simpatik padanya. Ayo bunda, mulai hari ini kita undang simpatik Allah supaya Allah enggak tega kalau enggak ngampuni dosa kita. Bunda Salehah yang kami hormati, para pemirsa TV One yang kami sayangi, apakah cukup dengan doa bunda? Tentu tidak. Yang berikutnya, supaya Allah sayang dan cinta pada kita, tubu ilallahi taubatan nasuha. Segera kita bertaubat. Dulu kita pernah ninggalin sholat waktu masih ABG. Dulu kita pernah tidak tutup aurat waktu masih gadis. Kita segera bertaubat. Kita tidak ulangi lagi. Ada 3 tanda orang yang taubatnya diterima oleh Allah. Pertama, saat dia sadar bunda dia pernah berdosa, dia menyesal atas dosa itu. Ya Allah, dulu pernah ninggalin sholat, dulu pernah keluar rumah tidak tutup aurat. Aku berjanji ya Allah, mulai hari ini tidak akan pernah kulakukan lagi. Menyesal atas dosa itu. Yang kedua, tidak pernah mengulangnya. Yang ketiga, dia minta ampun kepada Allah supaya Allah ampuni dosa itu. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah
Bunda Solehah yang kami muliakan, para pemirsa TV One yang kami hormati, itu kiat yang pertama supaya Allah sayang dan cinta pada kita, segera kita bertaubat. Kiat yang kedua, as-sabirin, orang yang merawat sifat sabar. Lihat dalam sebuah ayat, Allah beri garansi bagi hambanya yang selalu memupuk kesabarannya. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah selalu mencintai hamba-hambanya yang sabar. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ada dua ayat yang akan saya sampaikan terkait hebatnya orang yang selalu merawat sifat sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah selalu bersama orang-orang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah menggunakan kalimat yang sangat indah, innama, cuman, hanya. Kalau kalian ingin dapat pahala yang tanpa batas, kata Allah, jadikan sabar, selalu kalian miliki, rawat sifat-sifat sabar itu. Hanya orang sabar sajalah, kata Allah, yang kuberi dia pahala tanpa batas. Yang ketiga, supaya Allah cinta dan sayang pada kita bunda, kita jaga hubungan baik kita dengan Allah dengan sifat al-muhsinin. Sibukkan diri kita dengan kebaikan-kebaikan. Itulah hebatnya seorang muslim, setiap aktivitasnya itu selalu dalam rangka kebaikan. Maka setiap kita mengawali sholat, selalu kita bersumpah setia kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, makna ibadah di sini tidak hanya tujuan akhirat, termasuk dunia. Ibu sedang beresin rumah, sedang masak, menyiapkan kebutuhan suami, menyiapkan kebutuhan anak-anak di rumah, itu semua dalam rangka ibadah. Wa mahyaya, hidupnya kita hari ini, wa mamati, sampai nanti kita wafat, orientasinya semua lillahi rabbil, hanya untuk mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ini mampu kita rawat bunda, maka semua aktivitas kita masuk dalam rangka ibadah. Apalagi selain yang wajib Allah bentangkan untuk kita melakukan praktek ketaatan. Ada orang mungkin dia setiap malam bisa bertahajud. Bisa bunda tahajud tiap malam? Enggak bisa ustaz, kalau tahajud aku pak ustaz subuhku yang lewat, katanya. Ya sudah, jangan dipaksakan tahajudnya. Apa penggantinya pak ustaz supaya aku dapat pahala sama seperti tahajud? Silakan perpanjang sholat duhanya. Oh sholat duha enggak bisa juga pak ustaz, aku sedang jualan, nanti enggak laku jualannya. Ya udah, pengganti sholat duhanya perbanyak baca Quran. Itu pula kelemahanku pak ustaz, kulihat Quran tak nampakku lagi pak ustaz tulisan Quran itu. Ya sudah kalau begitu banyakkan sedekah. Ya aku pun orang miskin pak ustaz, apa mau kusedekahkan? Kalau begitu silakan perbanyak silaturahmi, kunjungi tetangga kiri kanan rumah depan belakang. Aku punya asam urat pak ustaz, kalau jalan sakit kakiku pak ustaz. Ya sudah kalau begitu banyakkan zikir. Enggak hafal bunyi zikir pak ustaz, jadi apa pak ustaz, dah mati aja lah cepat kalau gitu. Bunda Solehah yang saya hormati, harus ada amalan unggulan kita selain amalan yang wajib. Ayo rawat apapun bentuk amalan itu sebagai bentuk, sebagai wujud kita ini hamba yang selalu berbuat baik hanya untuk Allah. Bunda Solehah yang kami sayangi, para pemirsa TV One yang kami hormati, yang terakhir yang keempat, al-muttaqi. Kalau kita mau dicintai dan disayangi Allah, jaga ketakwaan kita.
Apa kata Allah dalam sebuah ayatnya? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di mata Allah bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling banyak gelarnya, bukan yang paling cantik fisiknya, tapi yang paling mulia di mata Allah adalah mereka yang paling takwa. Para pemirsa TV One yang kami hormati, mudah-mudahan empat hal yang telah kami sampaikan tadi mampu kita rawat sehingga kita menjadi hamba yang selalu dicintai dan disayangi Allah. Walaupun kita semua pernah berdosa, ayo segera kita bertaubat, perbanyak istighfar, sibukkan diri kita dengan ibadah, tingkatkan sifat kesabaran kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Insyaallah nanti kita semua akan bisa saling berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz menyampaikan salah satu orang-orang yang dicintai dan disayangi Allah adalah orang yang rajin bersedekah. Pertanyaannya Ustaz, ada seorang istri yang bersedekah kepada orang lain dengan menggunakan uang suami tanpa izin suami, apakah itu termasuk kategori bersedekah Ustaz? Kemudian apabila seorang istri memberi uang kepada suaminya untuk keperluan suaminya seperti memberi BBM, apakah itu juga termasuk kategori bersedekah dengan suami? Mohon jawaban Ustaz. Mengambil uang suami tanpa izin itu sebaiknya tidak dilakukan. Ya, sebaiknya izin dulu. Ya, karena kecuali ya ada janjian, nanti kalau kurang uang belanja bang, ku ambil aja langsung. Sudah ada izin dari awal. Nah, itu dibolehkan. Tapi kalau tidak ada, tiba-tiba udah hilang aja uang suami. Nah, apalagi ditukar dengan uang yang beda angkanya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau istri memberikan uang BBM untuk suami, apakah itu masuk kategori sedekah? Ya, selama menghidupkan ekonomi rumah tangga, saya kira keren istri seperti itu. Harusnya yang wajib memberikan nafkah, ya termasuk uang belanja, itu adalah tugas suami. Kalau ada istri yang memberikan uang untuk suaminya, oh keren tuh istri seperti itu. Hebat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Pak Al Ustaz, kemudian para pemirsa TV One. Di sini kami Pak Ustaz ingin bertanya. Kebetulan kami dari Peruritan Al Ikhlas Jalan Karya Damai. Di sini kami ingin bertanya Pak Ustaz, bagaimana agar zikir menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita? Saya mewakili teman-teman dari Majelis Taklim Istiqomah Jalan Karya Syekh Agul ingin menyampaikan pertanyaan kepada Ustaz, yaitu tadi ada Ustaz menyinggung tentang kesabaran dalam tausiah Ustaz tadi. Nah, yang ingin kami tanyakan Ustaz, bagaimana cara kita untuk menerapkan kesabaran dalam kehidupan kita sehari-hari? Mohon pencerahannya Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab pertanyaan pertama terkait bagaimana caranya agar kita terbiasa berzikir. Ya, zikir menjadi sebuah kebiasaan. Kalau kita jarang berzikir, biasanya kering hati kita. Jasad kita ini Bapak Ibu butuh makan. Apa makanan jasad kita? Makan nasi, kemudian minum, olahraga, istirahat yang cukup. Itu fisiknya sehat. Tapi betapa banyak orang fisiknya sehat, tapi dia ketawa sendiri di jalan. Berarti apa yang tak sehat? Akal dan hatinya yang tak sehat. Supaya hati kita sehat, hati butuh gizi juga. Karena yang jadi raja dalam jasad kita ini adalah hati. Apa kata Rasul? Inna fil jasadi mudghah. Dalam jasad kalian itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau segumpal daging itu baik, baiklah kalian semuanya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Manakala segumpal daging itu telah rusak, rusaklah jasmani dan rohani. Apa penyebab baik buruknya seseorang? Ala wahiyal qalb.
Penyebab baik buruknya seseorang tergantung pada hatinya. Agar hati kita tidak kering, agar hati kita itu tidak mudah merespon maksiat, dia punya antipati yang kuat untuk tidak mudah terbujuk dengan dosa dan kemaksiatan, maka yang menjadi kebutuhan hati adalah zikrullah. Rajin-rajin kita berzikir. Kalau kita tahu fadilah zikir ternyata membuat kita semakin dekat dengan Allah. Lihat lagi kata Allah dalam ayat yang lain. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang hatinya banyak berzikir, maka dia akan mendapatkan ketenangan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait sabar. Ya, mirip jawabannya. Kalau kita tahu fadilah sabar, orang sabar dekat dengan Allah, orang sabar dicintai Allah, orang sabar dikasih pahala tanpa batas, tentu boleh jadi Bapak Ibu, Bunda Solehah semua, kita sadar amal kita enggak banyak, sholat kita mungkin pun kurang khusyuk, sedekah kita pun mungkin terbatas, kurang ikhlas lagi. Tapi kena kita punya sifat sabar. Apa kata Allah? Ajrahum biwairi hisab. Orang yang selalu memiliki sifat sabar, ku beri dia pahala tanpa batas. Kami dari Majelis Taklim Al-Huda, di sini kami dari jamaah Majelis Taklim berterima kasih kepada Ustaz Rajudin karena berkat perjuangan dan usulan Ustaz, ada beberapa rumah jamaah perwiritan yang sudah dibedah rumahnya oleh Pemko Medan. Di sini kami ingin bertanya Ustaz, bagaimana cara pengusulan untuk program bedah rumah itu? Kami dari Majelis Taklim Al-Miraji dari Jalan Karya Sosro hanya ingin menyampaikan, kami ingin menyampaikan kepada Bapak Ustadz Rajudin Sagala, terima kasih karena mengaspal jalan di lingkungan kami, juga program pengaspalan jalan, juga parit serta perbaikan lampu jalan melalui APBD Medan. Dan teruslah memperjuangkan Al-Ustadz sehingga kondisi jalan lingkungan kami bisa dalam keadaan semakin membaik. Baik, saya ucapkan terima kasih atas tanggapan ibu-ibu dari Majelis Taklim. Pertama tadi dari Al-Huda, ya ini kapasitas saya sebagai anggota DPRD, ya itulah tugas kami sebagai anggota Dewan mengadvokasi usulan masyarakat ketika masyarakat itu ada yang perlu disampaikan kepada kami sebagai perwakilannya di DPRD Kota Medan. Beberapa bulan yang lalu anggota wirid dari Al-Huda menyampaikan ke saya saat pengajian, saat reses, saat sosper bahwa ada salah satu anggota yang rumahnya kurang layak huni. Maka ketika itu saya langsung turun ke lapangan disurvei, saya bawa dari petugas dari Perkim ya Kota Medan, hasil survei layak rumahnya dibedah. Dan alhamdulillah sudah kita bedah dan rumahnya sudah ditembok, sudah dibeton dan sudah dihuni, sudah layak untuk digunakan. Karena semuanya sudah dibeton, kemudian dikeramik dan sudah rapi sekarang. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau memang ada yang seperti itu di tempat lain, boleh sampaikan ke kami. Insya Allah kami perjuangkan selama itu terpenuhi syarat-syaratnya. Ya. Yang kedua terkait pengaspalan jalan. Karena kapasitas kami tidak hanya sekedar bedah rumah, karena mengelola APBD, mensahkan APBD, kemudian akan dilaksanakan oleh Pemko Medan melalui dinas terkait, termasuklah pengaspalan jalan. Alhamdulillah, jalan-jalan yang selama ini rusak, berlubang, parit yang mungkin yang masih tidak mengalir, atau lampu yang tadinya mati, apalagi kemarin menjelang Ramadan banyak keluhan masyarakat, maka dengan reaksi cepat kita langsung sampaikan ke dinas terkait, kita anggarkan melalui APBD dan disahkan. Makanya Jalan Karya Ujung Gang Sosro itu sudah cantik jalannya, sudah mulus. Kemudian juga di Jalan Karya Ujung Gang Maruto, kemudian Jalan Gang Perdamaian, kemudian sampai ke sebelah Masjid Nurul Islam,
gang bersama, gang restu, itu sudah kita muluskan aspalnya. Termasuk juga pemasangan lampu jalan. Ketika Ramadan kemarin sampai kepada saya, tarawihnya terganggu di Pak Ustaz, lampunya mati begal banyak. Alhamdulillah sudah kita buat terang. Baik pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah acara kita dalam acara Damai Indonesia untuk membangun Kota Medan. Sebagaimana materi yang telah disampaikan oleh dua pemateri kita tadi, yaitu bagaimana kita bisa menumbuh kembangkan generasi muda kita, generasi awal kita di rumah untuk bisa dekat dan cinta kepada Al-Quran. Kemudian sebagaimana yang disampaikan oleh pemateri kedua kita, yaitu Al-Ustaz Haji Rajuddin Sagala, Sarjana Pendidikan Islam, yaitu bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang dicintai dan disayangi Allah. Mudah-mudahan materi kita pada hari ini dapat menambah keimanan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita digolongkan kepada hamba-hamba yang bertakwa kepadanya. Demikian kami pembawa acara dalam acara Damai Indonesiaku untuk membangun Kota Medan mengucapkan ribuan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.